Jikalau kau sayang, pernah benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersiksa hanyalah air mata. Sahabat super. Ganti tai. Huh? Sahabat dedo. Okay, sahabat dedo. Yeah. Kali ini saya mau bagi tips. Bagaimana cara menyanyi yang benar agar bisa menjadi penyanyi tenar. Oke, sahabat dedo yang budiman. Menjadi penyanyi tenar itu tidak mudah. Butuh banyak persiapan, guys. Dari mulai mandi 3 kali sehari, juga rajin gosok gigi, dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Hah? Ini tips nyanyi atau tips sehat? Oke, guys, tapi ada benarnya juga. Penyanyi itu harus sehat. Guys, kita langsung ke tipsnya. Let's dig it up. Yang pertama, untuk bisa ambil nada tinggi dalam bernyanyi, yang pertama, kita harus tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan selama namanya. Yang kedua, guys, pada saat bernyanyi di sebuah pesta, pastikan kita sudah makan duluan. Huh? Karena jangan sampai pas kita bernyanyi, mata kita ya terus makan. Yang ketiga, pakailah kacamata hitam pas kita bernyanyi. Karena jangan sampai kita melirik jodoh orang lain. Kalau ku dapat jodoh selamat membina, tapi dia yang dapat kau. Yang keempat, guys, jangan buang angin pada saat bernyanyi karena merusak penciuman. Yang kelima, jangan memaksa undangan untuk tepuk tangan. Guys, sekian tips dari saya. Semoga tidak ada yang ikut. Jikalau ada sumur di ladang, jangan mandi di sana. Karena setengah mati tiba airnya. Jikalau ada umur kita panjang, pasti kita akan terus nonton video ini. Saya dulu, Reak Satar Mesir, pamit. Assalamualaikum. Pergi ke kota Tuban buat beli buah rambutan. Mantan kepelamian, kenapa kamu masih sendirian?